95% nelayan di Gaza menderita kemiskinan. 6.000 nelayan bahkan terpaksa menjadi pengangguran. Karena perahu mereka rusak akibat terlalu tua atau bahkan dirusak oleh tentara Israel, namun mereka tak sanggup untuk memperbaikinya. Pembatasan zona laut bagi para nelayan oleh Israel pun ikut serta mempersulit hidup mereka, hingga menjadikan keluarga mereka jauh dari sejahtera. Sahabat Kasih Palestina, kini kita bisa melangkah untuk bantu mereka. Ikut renovasi mulai dari 50 kapal nelayan yang nantinya bisa digunakan oleh 5 nelayan per kapalnya. Dan akan berdampak terhadap 1.500 anggota keluarga nelayan Palestina. Dengan satu kali langkah sedekah kita lakukan, ternyata manfaatnya bisa dirasakan hingga ribuan.